Halo guys, kembali dengan Julius Channel. Jadi kali ini kita bakal nge-review HDD Samsung M3 Portable 1TB. Untuk desain atau bahan dari HDD ini memiliki desain di bagian depan kotak-kotak dan juga ada tulisan Samsung di bagian bawah. Lalu untuk bahannya terbuat dari plastik. Di bagian bawah ada indikator dan juga ada USB 3.0. Di bagian belakang ada 4 titik karet. Lalu ada penjelasan dari HDD Samsung ini. Untuk kecepatan transfer data, jika dari USB 3.0 ke USB 3.0 memiliki kecepatan hingga 5 GB per second. Namun jika dari USB 3.0 ke USB 2.0 memiliki kecepatan transfer data hingga 480 MB per second. HDD Samsung M3 Portable 1TB ini memiliki berat 151 gram. HDD dari Samsung ini sangat berfungsi saat kita ingin menyimpan file-file yang kita butuhkan, seperti foto, film, musik, dan juga file-file lain yang kita inginkan. Dan untuk warna memiliki warna hitam. Jika kalian membeli HDD dari Samsung ini, maka akan terdapat kabel di dalam boxnya. Kabel yang kita dapatkan ini memiliki USB 3.0 menuju ke USB 2.0. Lalu jika kita tancapkan, maka akan terasa bergetar sedikit karena di dalamnya terdapat kipas dengan kecepatan 5400 RPM. Dan jika ditancapkan di bagian bawah akan menyala indikator berwarna biru. Untuk harga dari HDD ini, jika kita lihat di aplikasi Tokopedia, memiliki harga kisaran 700.000 hingga 1,1 juta rupiah. Oke guys, gitu dulu review dari HDD Samsung M3 Portable 1TB. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Thank you.